Kita akan rugi besar kalau sebagai pemula kita pakai cara-cara instan itu. Yaitu apa? Mindset kita rusak. Karena cuma monet-monet aja yang dipikirin. Skill kita nggak akan terlatih karena pengen gampangnya aja. Dan yang lebih berat lagi, kita nggak akan paham gimana kondisi channel kita dan gimana ngembanginya. Gimana mau paham ya, sedangkan channel kita aja diisi oleh views dari penonton yang nggak jelas. Dan di-subscribe oleh orang-orang yang salah. Jadi bodo-bodo YouTube akan paham. Yang punya channel aja akan bingung sama channelnya sendiri.